Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Rahmat, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai perkiraan pertumbuhan industri makanan dan minuman tahun 2020 menurut Kemenperin. Untuk industri makanan 3,06% dan industri minuman 2,55% dan secara rata-rata tumbuh 0,51%. Kemudian mengenai proyeksi pertumbuhan industri makanan dan minuman tahun 2021 menurut Kemenperin, untuk industri makanan sebanyak 4,49%, industri minuman 4,39%, dan secara kumulatif pertumbuhannya diperkirakan akan mencapai 4,44%. Dan berikutnya adalah mengenai indeks keyakinan konsumen di Indonesia di bulan November dan Desember 2020 terjadi peningkatan. Jika di November indeks keyakinan konsumen Indonesia berada di level 92, namun di bulan Desember naik menjadi 96,5. Dan ini kami kompilasi datanya dari Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia yang dibuat ataupun dipublish oleh Bank Indonesia. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Rahmat. Pak Rahmat, tadi sempat disampaikan adanya ketidakcocokan lah ya mengenai kebutuhan dan juga supply mengenai raw sugar yang diimpor. Yeah. Dan setiap tahunnya ini tentu saja akan menimbulkan perbincangan lah dan jadi permasalahan lah. Nah, mengapa ini terjadi, Pak Rahmat? Ya, yang kita tahu salah satu penyebabnya adalah tidak sinkronnya data yang tersedia ya, antara data kebutuhan dengan data data supply ya, data supply. Nah, ini yang terjadi. Terus yang kedua adalah juga penetapan kuota impor sugar itu harus selalu melalui yang namanya rapat koordinasi terbatas ya, kementerian terkait. Nah, itu di dalam rapat koordinasi terbatas itu dibahas, dan itu biasanya setahun dua kali, gitu Mas. Nah, setahun dua kali. Jadi, kadang rapatnya yang schedule-nya itu bergeser, akibatnya kan persetujuan kuota juga jadi bergeser penetapannya. Terus yang kedua juga, tidak sinkronnya data. Tidak sinkronnya data antara kebutuhan dan supply. Ini juga membuat pemerintah akhirnya memberikan kuota itu tidak match dengan yang dibutuhkan. Nah, kita apresiasi pemerintah bahwa di dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, itu yang namanya RPP ya, RPP Cipta Kerja, pemerintah sudah berjanji nih, jadi ada beberapa klausul di situ, yang namanya nanti perizinan importasi, itu ditetapkan melalui salah satunya adalah dengan neraca komoditas. Nah, neraca komoditas ini, kan ditetapkan setahun sekali, dan ditetapkan adalah sebelum tahun berjalannya importasi. Hmm. Jadi kalau importasi katakanlah 2021, neraca komoditasnya sudah ada gitu loh di akhir tahun 2020. Jadi nggak perlu lagi yang namanya rapat koordinasi terbatas, terus ngumpulin data lagi. Nah itu. Yeah. Terus yang kedua, janji pemerintah, neraca komoditas ini transparan. Jadi kita bisa tahu sebenarnya berapa sih yang harusnya diimpor, karena kapasitas produksi lokal itu ya kebutuhan lokal itu meningkat, berapa sih ini harus dipenuhi oleh importasi untuk raw sugar-nya. Kenapa? Karena raw sugar itu 100% masih impor ya sampai saat ini. Jadi itu contohnya gula. Nah, ini juga akan berlaku dengan komoditas lain. Jadi kita apresiasi langkah pemerintah itu sangat menurut hemat kami suatu terobosan ya. Semoga realisasinya benar terjadi. Artinya ini bisa menjadi solusi dari permasalahan klasik yang setiap tahun terjadi, ketidakseragaman lah ya antara data supply dan juga demand. Tapi saya ingin mendapatkan gambaran Pak Rahmat terkait dengan disparitas volume antara supply dan juga demand importasi raw sugar. Itu biasanya jauh atau tipis-tipis saja atau seperti apa? Ya kalau pengalaman kita sih selisihnya bisa mungkin sekitar 10% ya dari yang kita butuhkan selalu. Artinya 10% itu banyak, Pak Rahmat ya? Oh banyak, 10% itu bisa menghentikan produksi. Baik. Ya. Oke, dan berbagai macam input sudah disampaikan sehingga kemudian solusinya adalah itu tadi begitu ya? Itu Pak Rahmat, salah satu solusi dari pemerintah. Ya kita tunggulah nanti lahirnya RPP-nya ya. Tadi sempat dibahas mengenai kelangkaan dari kontainer. Kemudian juga ini berdampak kepada tingginya biaya sewa kontainer dan tentu saja berdampak pada biaya logistik. Sejauh mana ini sempat dirasakan oleh teman-teman di industri makanan dan minuman,
Pak Rahmat. Dan solusinya sejauh ini komunikasinya dengan teman-teman logistik seperti apa? Ya, kita adalah teman senasib ya, kita dan teman logistik itu. Karena tanpa kita ya mereka juga tidak akan jalan bisnisnya. Dan mereka juga berusaha, jadi ini juga hasil kerja keras dari teman-teman di logistik ya. Bagaimana mereka bisa mengatasi kelangkaan kontainer. Kelangkaan kontainer ini ya memang wajar terjadi di masa krisis pandemi kemarin ya, karena menurunnya aktivitas ya, aktivitas di pelabuhan, aktivitas di industri, mungkin turunnya bisa sampai 50%. Dan akibatnya ya lalu lintas kontainer juga jadi menurun. Nah ini sangat wajar terjadi. Jadi sekarang mulai teratasi, kenapa? Karena aktivitas industri kan sudah mulai bergeliat lagi. Ya, dan artinya secara ongkos logistik ini kemudian akan kembali ke normal lah ya, karena supply dari kontainernya sendiri akan kembali ke normal, aktivitas industri juga akan kembali normal. Baik, ya, betul. Pak Rahmat, satu yang menarik kalau kita bicara soal proyeksi pertumbuhan industri makanan dan juga minuman. Kalau tadi Anda menyampaikan tahun 2021 growth-nya akan ada di 5-7%. Tapi ya, menurut Kementerian, menurut Kementerian Perindustrian diperkirakan 4,44%. Ini cukup menarik. Biasanya kalau dari sudut pandang pemerintah biasa agak lebih optimis daripada teman-teman pengusaha begitu ya. Tapi kalau kita lihat tadi datanya, nampaknya teman-teman pengusaha lebih optimis daripada pemerintah secara target ataupun proyeksi pertumbuhan di industri makanan dan juga minuman. Apa yang Anda bisa sampaikan mengenai hal ini, Pak Rahmat? Ya, ini karena kita harus optimis intinya dari pelaku usaha. Jadi karena situasinya sangat buruk ya yang kita lalui kemarin. Dan kita juga menaruh harapan besar atas kebijakan pemerintah nanti yang akan keluar berupa PP Cipta Kerja gitu ya. Nah, mengenai perkiraan yang dikeluarkan pemerintah 4,4% dengan perkiraan kita 5% itu menurut hemat kami tidak terlalu berbeda jauh ya. Pemerintah memang lebih prudent mensukseskan vaksinasi ini, terus kemudian bagaimana pemerintah bisa membangkitkan lagi ya merecovery ekonomi. Jadi budget pemerintah itu pasti akan banyak terserap ke sana. Jadi itu kita bisa memahami terjadi perbedaan, tapi perbedaan itu tidak terlalu jauh menurut kami. Masih mirip-mirip. Dari sisi produsen kita beralih ke sisi konsumen, Pak Rahmat. Kalau Anda lihat dan Anda baca bagaimana serapan dari konsumen sendiri terhadap produk dari industri makanan dan juga minuman selama tahun pandemi ini? Ya, memang yang kita alami ya, bahwa untuk produk-produk makanan minuman yang mendukung konsumsi di rumah, contoh bumbu-bumbuan gitu ya, margarin, minyak goreng, terus kemudian minuman yang kemasannya besar, terus makanan minuman yang menunjang nutrisi, ya menunjang nutrisi dan stamina seperti produk susu dan turunannya, ya itu mengalami pertumbuhan yang baik gitu ya, di semasa pandemi. Karena orang semua stay at home dan mereka juga punya concern untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka, jadi mereka mengkonsum produk-produk seperti itu. Nah ini berlawanan dengan produk-produk kami yang sifatnya impulsive buying ya, produk yang leisure atau produk ya katakanlah secondary lah untuk di kategori makanan dan minuman. Contohnya minuman ringan, minuman berkarbonasi yang kemasannya ringan gitu ya, kemasan kecil yang ya jarang sekali dikonsumsi di rumah. Orang belinya di stasiun, di sekolah, ya di terminal. Jadi atau di perkantoran. Itu yang luar biasa terjadi penurunannya, atau snacking ya, snack yang dikonsum di luar rumah. Bagaimana teman-teman industri menyesuaikan pola itu pada saat pandemi? Usai jeda berikut ini, Pak Rahmat, kami akan segera kembali dan pemirsa tetap di Market Review.